guys, assalamualaikum. Jumpa lagi bareng saya. Insyaallah besok tanggal 18-19 saya libur. Insyaallah juga saya main ke tempatnya Tante Semok karena banyak teman-teman juga yang request meminta saya untuk ngerokin Tante Semok. Insyaallah videonya akan ready tanggal 20, tanggal 21 buat teman-teman jangan lupa ditunggu videonya ya. Selamat malam semuanya, semoga selalu bahagia sahabat Nyonya, sahabat YouTube, semoga selalu dalam lindungannya, amin. Jadi kebiasaan saya setiap sore pasti selalu mengantarkan kakek saya ke rumah sakit untuk olahraga. Nah tadi itu nggak sengaja saya itu mampir ke tempat peralatan wanita dan niatnya itu cuman mau lihat-lihat aja, tapi saya tuh tergoda lagi. Saya tergoda pakaian dalam wanita dan tadinya itu benar-benar cuman mau lihat-lihat aja, tapi akhirnya aku tergoda lagi. Aku melihat sana dalam wanita yang sangat lucu banget dan menurut saya itu cocok banget buat Tante Semok karena memang kebetulan besok tanggal 18 tanggal 19 insya Allah saya main ke tempatnya dan sekalian juga aku beli celana dalam ini buat Tante Semok karena menurut aku tuh celana dalamnya tuh lucu banget dan memang cocok banget buat Tante Semok. Oke, nggak pakai lama, kita buka aja langsung. Beli celana dalam lagi. Oke, aku beli 3 pak dan yang satu pak ini itu buat aku dan yang 2 pak ini buat Tante Semok karena ini lucu banget dan memang cocok banget menurut aku buat Tante Semok. Siapa nih yang pertama nih? Yang pertama nih celana dalam kayak gini, celana dalam lucu juga ini kayak transparan gitu, renda-renda gitu dan bentuknya tuh kayak rada transparan, cocok banget buat Tante Semok. Nah yang ini buat aku karena aku sukanya warna-warna yang gelap. Ini buat aku satu cup ini, satu apa tuh namanya, satu style ini itu isinya 2 nih, isinya 2 yang sama ini juga isinya 2. Nah, ini yang paling lucu banget dan menurut saya itu lucu banget dan cocok banget buat Tante Semok nih. Lucu banget. Aku tergoda banget sama ini dan ini buat Tante Semok, spesial buat Tante Semok. Lucu banget dan mudah-mudahan ini muat buat Tante Semok. Lucu banget kan? Ini bahannya juga adem banget. Mudah-mudahan ini muat buat Tante Semok. Oke, tadi cuman beli 3 aja. 3. Cuman beli 3 aja, yang satu paket buat aku dan yang 2 aku mau kasih ke Tante Semok. Dan yang ini adalah paling lucu banget. Ini cocok banget buat Tante Semok. Ini bahannya halus, adem juga, renda-renda gitu. Bahannya halus jadi dipakai tuh enggak kasar. Yang ini juga sama karena memang celana dalam di sini ya teman-teman,
walaupun harganya itu tidak terlalu mahal, tapi dipakai tuh nyaman banget. Oke, itu saja belanjaan aku hari ini. Aku beli celana dalamnya buat besok ketemu Tante Sema. Awalnya tuh benar-benar cuman mau lihat-lihat aja, karena memang belum waktunya saya tuh buat beli ya teman-teman, karena biasanya saya belinya itu 1 bulan sekali dan ini belum 1 bulan ya teman-teman, karena beberapa minggu yang lalu juga saya mereview celana dalam juga kan. Memang biasanya saya belinya itu 1 bulan sekali, tapi tadi karena memang aku tuh lihat yang lucu juga dan kebetulan juga saya tuh membawa uang, jadi aku greget dan keingat Tante Semo. Teman-teman, itu saja video saya malam ini. Buat teman-teman semuanya, jangan lupa ditunggu videonya besok tanggal insyaallah ready sekitar tanggal 20, tanggal 21. Pokoknya ditonton ya keseruan aku dan Tante Sam. Terima kasih sudah menonton. See you next video. Bye-bye.